lengkapnya adalah potongan jeroan sapi, babat, usus, paru yang udah dipresto ya. Dipresto selama setengah jam. Kemudian ada parutan kelapa untuk santan. Ada bumbu nih jahe yang digerus. Yang digerus yaitu jahe 2 siung, bawang merah ada 8 siung, bawang putih ada 5 siung, kemiri 3 biji. Ada laos 1 siung, ada serai 1 batang, apalagi? Ini sebelahnya laos apa tuh yang hitam? Sama laos juga? Oh, terus ada ini yang tidak digerus, nanti ditaburnya. Yang ditabur yaitu bawang daun 2 tangkai, 1 tangkai seledri, terus tomat kurang lebih 1,5 butir. Itu bahan-bahannya. Sekarang dipanen. Nah, kemudian dijerang airnya. Air ini dimasak, kemudian dimasukkan potongan jeroan tadi, yaitu potongan usus, babat, dan paru-paru. Kemudian dimasukkan bumbu yang tidak digerus ya. Bumbu yang tidak digerus adalah serai dan laos. Kemudian di sebagian jahenya ada yang digeprek, kemudian dimasukkan. Ada juga sebagian lagi jahenya yang digerus, di blender. Jadi jahenya tadi ada yang digeprek, terus dimasukkan ke rebusan ini jeroan. Ada lagi nanti jahenya yang sebagian lagi di blender. Kemudian sekarang mendidih, dimasukkan santannya. Tadi direbus jeroan dengan bumbu yang tidak di blender ya. Kemudian dimasukkan santan. Dimasukkan santannya. Seperlunya, santan seperlunya. Santan kental atau encer? Santannya santan kental secukupnya. Terserah selera ya, bisa kental, bisa sedang. Ini bumbunya nih yang udah blender. Adik-adik, ini blender yang bumbu yang udah. Nah, ini bumbu yang sudah di blender. Jadi ada bumbu yang di tidak di blender, ada bumbu yang di blender, dan ada lagi nanti yang ditaburkan. Nah, ini adalah bumbu yang sudah di blender. Ini adalah bumbu yang sudah di blender dan nanti dicampurkan. Digoreng dulu, ditumis dulu tuh. Oh, ini mau ditumis dulu. Ini adalah bumbu yang sudah di blender. Ini adalah bumbu yang sudah di blender. Nah, kemudian dipanaskan minyak di wajan dan bumbu yang sudah di blender tadi digoreng, ditumis. Nah, ini bumbunya yang di blender. Kemudian diaduk. Bumbunya ditumis sampai masak, sampai matang. Nah, ini bumbunya sudah matang ya.
bumbunya sudah matang, bumbu sudah ini bumbunya sudah ditumis matang. Kemudian bumbunya dimasukkan ke godogan tadi ya, godogan jeroan dengan bumbu tabur. Belum matang. Oh ini apa? Bumbu blender yang sudah ditumis dimasukkan ke rebusan jeroan tadi. Diaduk-aduk. Ini dibiarkan mendidih lagi dan volume airnya berkurang. Kemudian dimasukkan garam secukupnya. Merica, gula putih. Terus merica secukup garam secukupnya, merica secukupnya, kemudian dimasukkan juga gula pasir sedikit. Dimasukkan pula gula pasir sedikit. Ini kan nanti dilaburkan dalam penyajian, dilaburkan ini taburkan nanti dalam penyajian. Ini adalah bumbu tabur, nanti terakhir ditaburkan irisan seledri bawang daun dan buah tomat. Sudah selesai pembuatan soto jeroan sapi ini.